Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Olympus Has Fallen. Film ini menceritakan tentang penyelamatan Presiden Amerika dari serangan teroris di Gedung Putih yang dijuluki Olympus. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali di sebuah tempat yang bernama Camp David, sebuah tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat. Di situ terlihat Presiden Amerika yang bernama Benjamin Asher sedang latihan tinju dengan seorang agen rahasia pengawal pribadinya yang bernama Mike Banning. Setelah latihan, Mike kembali pergi untuk menjemput Presiden untuk menghadiri acara penggalangan dana. Pada saat bersiap-siap, anak presiden yang bernama Connor Asher ingin berada satu mobil dengan Mike. Mike pun mengizinkannya. Lalu Mike meminta agen yang bernama Dave Forbes untuk tetap tinggal menjaga tempat peristirahatan presiden. Setelah semuanya siap, keluarga presiden dan seluruh pasukan keamanannya pun langsung berangkat. Di tengah perjalanan, Mike menyuruh semuanya untuk selalu waspada. Tiba-tiba sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena cuaca yang terlalu buruk, mobil presiden mengalami kecelakaan tunggal. Mike berhasil menyelamatkan presiden dari dalam mobil. Namun sayangnya istri presiden tidak dapat Mike selamatkan. Atas kejadian tersebut, Mike merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjaga keluarga presiden dari bahaya. Waktu pun berganti 18 bulan kemudian, terlihat Mike dan istrinya yang bernama Leah Banning yang sedang menikmati sarapan paginya. Leah bercerita kepada Mike, namun Mike tidak mendengarkan istrinya karena terfokus oleh berita di televisi. Melihat istrinya yang murung, Mike pun membujuk Leah dan mengajaknya pergi liburan seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Cerita pun berlanjut saat Mike berada di sebuah restoran kecil untuk sarapan. Di situ terlihat ada seorang wanita berambut pendek sedang bersama Mike. Wanita itu bernama Lynn Jacobs. Dia adalah seorang direktur dinas rahasia. Saat sedang berbincang-bincang, mereka didatangi rekan-rekan Mike yang dulu pada saat menjaga presiden di Camp David. Mereka adalah Roma, O'Neill, dan seorang agen baru yang bernama Jones. Roma bertanya kepada Mike, apa pekerjaannya sekarang? Mike pun menjawab, dia sekarang bekerja di Departemen Keuangan. Lalu rekan-rekan Mike segera bergegas untuk pergi karena ada tugas yang harus mereka kerjakan. Mike kemudian menceritakan kepada Lynn kalau dia sangat menyesali kejadian di jembatan saat itu. Mike ingin kembali bekerja karena tidak tahan dengan pekerjaannya saat ini. Lynn dan semuanya tahu kalau Mike tidak bersalah, dan Lynn menyarankan Mike belajar dari cara kembali kehidupannya yang dulu. Mike lalu bergegas pergi menuju ke mobilnya. Saat berada di dalam mobil, Mike sempat memikirkan kejadian saat insiden di jembatan waktu itu. Kemudian Mike menelpon Leah, tetapi Leah tidak menjawab panggilannya karena dia sedang menangani pasien. Di lain tempat, di dalam Gedung Putih, terlihat Presiden Asher sedang bersiap-siap. Saat Presiden sedang mengobrol dengan anaknya, Roma mengetuk pintu lalu memasuki ruangan Presiden dan mengatakan kalau semuanya sudah siap untuk rapat. Saat dalam rapat tersebut, juru bicara Gedung Putih yang bernama Alan Trumbull mengatakan bahwa Menteri Lee dari Korea Selatan ingin mengeluarkan pernyataan bersama Presiden Amerika Serikat mengancam aksi militer agar Korea Utara mundur dari perbatasan dan menghentikan uji coba rudal mereka. Menteri Pertahanan yang bernama Ruth MacMillan kemudian menganggap kalau yang dikatakan Trumbull akan menyebabkan Amerika Serikat dianggap menggertak Korea Utara. Presiden lalu meminta pendapat wakil presiden yang bernama Charlie Rodriguez. Di situ Charlie memberikan pendapat kalau dia setuju dengan perkataan Menteri Pertahanan Ruth.
Waktu pun berjalan tepatnya pukul 6.29 petang. Rombongan Korea Selatan kini sudah tiba di Gedung Putih. Lalu Roma menyambut Perdana Menteri Korea Selatan yang bernama Lee Tae-woo. Di situ Lee memperkenalkan kepala keamanannya kepada Roma yang bernama Park. Setelah itu mereka pun langsung memasuki Gedung Putih. Sementara itu, di lain tempat, di Virginia Utara, terlihat sebuah pesawat yang tidak dikenal memasuki wilayah udara terlarang Amerika Serikat. Pesawat jet tempur Amerika lalu datang dan meminta pesawat tersebut untuk segera beralih pergi dari sana, jika tidak mereka akan menembakinya. Tidak lama setelah itu, pesawat tersebut lalu mengeluarkan senjata beratnya dari sisi samping pesawat. Kemudian pesawat itu pun pergi menuju Washington DC. Kembali ke Presiden, pada saat rapat dengan Menteri Lee, Roma memberi kabar kepada Presiden kalau baru saja terjadi serangan. Lalu pasukan keamanan membawa semuanya menuju bunker bawah tanah. Seluruh pasukan penjaga yang berada di Gedung Putih pun bersiap-siap menghadapi serangan yang akan menyerang. Tidak lama kemudian terlihat pesawat mencurigakan tadi terbang rendah di atas Washington DC. Di sisi lain, Mike terlihat sedang bekerja. Lalu Mike pun melihat keluar jendela dan melihat ada serangan di Gedung Putih. Kemudian dia bergegas menuju ke sana. Tidak lama, terlihat pesawat jet tempur yang lainnya baru saja tiba dan langsung menembakkan rudalnya menuju pesawat Ghost tersebut. Mike yang baru saja tiba di depan Gedung Putih melihat sebuah bis yang meledak dan membuat orang-orang panik. Di tengah-tengah kepanikan, Mike melihat dua orang yang mencurigakan, lalu Mike menembak orang tersebut. Namun salah satu dari mereka berhasil melakukan bom bunuh diri untuk merobohkan pagar Gedung Putih. Di situ ternyata ada kelompok teroris yang menyamar sebagai warga sekitar. Di lain sisi, di dalam bunker, Agent O'Neill memberitahu Presiden kalau Gedung Putih sekarang mendapat serangan dari darat. Sementara di depan Gedung Putih, serangan masih berlanjut. Pasukan militer Amerika Serikat pun segera menuju Gedung Putih. Di dalam bunker, terjadi hal yang tidak terduga. Dave Forbes, Lee, dan anak buahnya menembaki semua pasukan keamanan Presiden Amerika Serikat. Presiden tidak menyangka bahwa Dave Forbes telah berkhianat. Di luar Gedung Putih, datang sebuah truk. Akibat serangan tersebut, pasukan keamanan pun tewas, dan yang tersisa sekarang hanya Mike. Para teroris pun sekarang telah berhasil memasuki Gedung Putih. Di dalam bunker, anak buah Park yang bernama Lim mematikan sistem monitoring agar para teroris di luar berhasil mengalahkan semua penjaga di luar bunker. Kini terlihat Gedung Putih telah berhasil dikuasai teroris. Dari dalam bunker, mereka menghubungi Pentagon yang dipimpin oleh Edward Clegg. Dalam video streaming, terlihat Perdana Menteri Lee yang ditembak mati oleh para teroris tersebut. Park lalu muncul di layar dan mengatakan kalau dia telah menyandera presiden dan pemimpin tertinggi lainnya. Di situ, Park memerintahkan Edward untuk menarik mundur pasukannya. Edward yang tidak ingin presiden terancam bahaya, dia pun hanya bisa menuruti perintah Park.
Menjelang malam, para teroris tersebut menurunkan bendera Amerika Serikat dan membuangnya begitu saja. Lalu dari atas gedung, salah satu teroris meluncurkan sebuah drone. Tidak lama setelah itu, para teroris tersebut kemudian memadamkan lampu di Gedung Putih. Kembali ke Mike, dia telah memasuki ruang monitor. Mike lalu mematikan semua kameranya. Di lain tempat, di dalam rumah sakit, Liah yang bekerja sebagai perawat menerima pasien yang sangat banyak akibat serangan di Gedung Putih. Kemudian Liah menyempatkan waktunya untuk menghubungi Mike, namun jaringan sedang bermasalah. Kembali ke dalam banker, Forbes mengatakan kepada Presiden kalau Presiden telah menjual negara Amerika Serikat jauh sebelum dirinya. Itulah alasan dia berkhianat. Lalu Presiden menjawab kalau itu semua hanya tipu muslihat Forbes. Park kemudian menyuruh anak buahnya untuk menemukan Connor, anak Presiden. Di lain tempat, di Pentagon, karena Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat tidak bisa diberhentikan dari tugas kantor mereka, maka di situ Trumbull diangkat secara resmi menjadi Presiden pengganti Amerika Serikat, di bawah perlindungan Menteri Pertahanan. Sementara itu, kembali ke Mike, dia masuk ke ruang Presiden dan mengambil telepon satelit Presiden, lalu menghubungi Pentagon. Lin kemudian memberitahu Mike kalau Presiden sedang disandra di dalam banker. Mike bertanya, apa keinginan para teroris tersebut, namun Pentagon pun belum mengetahuinya. Lin juga mengatakan kepada Mike kalau Connor kemungkinan masih di dalam suatu tempat. Tiba-tiba salah satu teroris masuk ke dalam ruang Presiden. Kembali ke Pentagon, Park memberitahu keinginannya, yaitu menyuruh Trumbull untuk menarik armada ketujuh dari Laut Jepang dan menarik semua pasukan Amerika dari zona bebas militer. Jika Trumbull tidak menuruti permintaannya, Park akan membunuh pejabat satu persatu dan Park akan memberi waktu sampai fajar. Lalu Trumbull memerintahkan untuk mengamankan tempat penyimpanan nuklir dan menyuruh anak buahnya agar menghubungi pihak Korea Utara, Rusia, China, Inggris, dan Perancis untuk membahas hal ini. Di dalam banker, Park kemudian meminta kode Cerberus kepada laksamana yang bernama Nathan Hoenig. Di situ, Hoenig dipaksa oleh Park dengan menempelkan sebuah pisau ke leher Hoenig. Presiden yang tidak tega melihatnya lalu menyuruh laksamana memberikan kodenya. Akhirnya kode pertama pun berhasil dimasukkan. Mike kembali menghubungi Pentagon. Pentagon lalu memberitahu Mike kalau para teroris tersebut menginginkan agar armada ketujuh dan semua pasukannya ditarik dan satu kode Cerberus telah dimasukkan. Cerberus itu adalah protokol militer yang sangat rahasia dalam hal peluncuran nuklir. Dengan Cerberus ini bisa menghancurkan rudal balistik yang sedang membawa senjata nuklir. Bahkan jika salah satu hulu ledak nuklir berhasil diluncurkan, Cerberus adalah satu-satunya kode untuk menghentikan nuklir mencapai target. Kode Cerberus hanya dimiliki oleh 3 orang, yaitu Presiden, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Gabungan, yang dimana mereka semua sekarang berada di dalam banker bawah tanah Gedung Putih. Lalu Mike meminta untuk mengubah kode Cerberus tersebut. Dan di situ, Ray Munro menjelaskan kalau satu-satunya cara untuk mengubah kodenya langsung di komputer itu sendiri, yang dimana komputer itu tersebut juga berada di dalam banker. Kemudian, Trumbull meminta Mike untuk segera mencari Connor dan mengeluarkannya dari sana. Kalau tidak, mereka akan menggunakan Connor untuk mengancam Presiden. Di dalam banker, Lim melihat Mike dari kamera CCTV. Di situ, Forbes lalu menjelaskan kepada Park kalau Mike bukanlah orang yang harus dikhawatirkan. Meskipun begitu, Park tetap menyuruh anak buahnya untuk menemukan Mike. Terlihat Mike memasuki ruang Lincoln, sementara di luar ruangan, para teroris juga menuju ke sana. Setibanya di sana, teroris tersebut mendapati kalau ruangan tersebut kosong. Park melihat sketsa gambar pada komputer dan mengatakan kalau Mike bersembunyi di dinding. Sementara itu, Mike menemukan Connor yang bersembunyi di balik dinding. Mike lalu menghubungi Pentagon dan mengabarkan kalau Connor telah ditemukan dan akan segera mengeluarkannya dari sana. Karena merasa ada yang aneh, para teroris itu langsung menembaki dinding. Mike kemudian membawa Connor ke saluran ventilasi udara di sudut barat laut di lantai dasar. Kemudian Mike menyuruh Connor untuk pergi keluar menaiki cerobong.
Saat sampai setengah naik, salah satu teroris datang ke tempat tersebut, lalu Mike dengan mudahnya berhasil membunuh teroris itu dengan senyap. Mike pun kembali menyuruh Connor untuk menaiki cerobong. Dan di luar gedung putih, pasukan militer segera pergi menjemput Connor dan berhasil membawanya keluar dari dalam sana. Kembali ke Mike, dia berhasil menangkap dua orang teroris. Mike pun mencari informasi dari keduanya dan mendapati fakta bahwa pemimpin teroris tersebut sebenarnya bernama Kang Yeon-sak. Pentagon lalu mencari tahu siapa Kang Yeon-sak ini sebenarnya. Ternyata dia adalah salah satu teroris paling dicari di dunia. Dia dibawa dari zona bebas militer saat ayahnya dieksekusi atas kejahatan melawan Korea Utara. Saat mereka menyeberangi perbatasan, ibunya tewas karena ranjau darat Amerika. Kembali ke dalam bunker, Yeon-sak menyuruh Forbes untuk segera menghabisi Mike. Lalu setelah itu Yeon-sak meminta kode Cerberus Menteri Pertahanan, tetapi Menteri Pertahanan menolak memberikannya. Karena dia menolak, Yeon-sak kemudian memukuli Menteri Pertahanan itu. Presiden yang melihat hal itu pun tidak tahan dengan penyiksaannya terhadap Menteri Pertahanan tersebut. Kemudian Presiden menyuruh Menteri Pertahanan untuk memberikan kode Cerberusnya, dan kode Cerberus kedua pun berhasil dimasukkan. Sementara itu, Forbes pun sudah bertemu dengan Mike. Pada saat itu, Forbes masih berpura-pura berada di pihak Amerika Serikat. Tetapi sesaat Forbes mengatakan nama pemimpin teroris tersebut, Mike langsung mengetahui siapa Forbes sebenarnya. Di situ, Mike bertanya kepada Forbes, mengapa kau melakukan ini semua? Forbes menjawab kalau dia tersesat. Mike kemudian menyuruh Forbes mengatakan kepada Yeon-sak kalau dia sudah membunuh Mike untuk menebus kesalahannya tersebut. Setelah itu, Mike pun membunuhnya. Di sisi lain, di Pentagon, melalui satelit mereka mengetahui kalau hanya ada 4 penjaga di atap. Para teroris tersebut akan rentan disusupi dari udara. Melihat hal tersebut, Trumbull memerintahkan Angkatan Udara untuk merebut kembali Gedung Putih. Mike menyarankan untuk pergi memeriksanya terlebih dahulu dan memastikan apakah bagian atap aman. Tetapi Trumbull tidak mau mendengarkan saran Mike, kemudian mereka mengirim tim SEAL segera berangkat ke sana. Dan di dalam bunker, Lim melihat pergerakan pasukan yang dikirim Trumbull tadi melalui drone yang diterbangkan sebelumnya. Sesampainya di Gedung Putih, tim SEAL ini langsung disambut dengan senjata yang disebut Hydra. Senjata ini dikendalikan oleh Lim dari dalam bunker. Melihat hal tersebut, Trumbull pun memerintahkan untuk membatalkan misi, tetapi sudah terlambat. Helikopter terakhir juga telah terkena tembakan. Pada detik-detik terakhir, Mike menembakkan RPG ke arah Hydra dan berhasil menghancurkannya. Mike pun kemudian menjatuhkan dirinya untuk menghindari helikopter yang jatuh ke arahnya. Yeon-sak lalu membunuh salah satu pejabat di sana dan selanjutnya akan membunuh presiden apabila Trumbull masih tetap tidak mengikuti perintahnya. Di situ Yeon-sak mengatakan bahwa waktu mereka tinggal 1 jam lagi untuk menarik armada ketujuh dan semua pasukan Amerika Serikat. Setelah semua selesai, Yeon-sak ingin sebuah helikopter di halaman utara dengan bahan bakar penuh. Kembali ke Mike, terlihat dia terluka akibat menghindari helikopter tadi. Kemudian Mike kembali menghubungi Pentagon. Lalu Trumbull memberikan waktu 30 menit kepada Mike untuk menyelamatkan presiden. Saat ini hanya Mike lah harapan satu-satunya Pentagon karena cuma Mike seorang yang tersisa di sana. Mike segera menghubungi Yeon-sak. Mike mengancam akan menghabisinya. Yeon-sak pun terlihat sangat marah. Yeon-sak dan anak buahnya kemudian membawa Menteri Pertahanan keluar bunker. Yeon-sak lalu menyuruh Menteri Pertahanan untuk keluar dari Gedung Putih. Ternyata dia ingin membunuh Menteri Pertahanan di hadapan warga Amerika Serikat. Menteri Pertahanan itu pun berhasil diselamatkan.
Karena telah kehabisan waktu, Trombon lalu memerintahkan untuk mengirimkan helikopter kepada Yunsak dan menarik armada ketujuh dari Laut Jepang serta semua pasukannya dari zona bebas militer. Semua teroris di dalam bunker kemudian memakai pakaian yang sama. Kemudian mereka bersama-sama keluar dari Gedung Putih. Sniper Amerika pun tidak mengenali yang mana presiden dan Kang Yung-sat karena penampilan mereka semua sama. Dan mereka semua pun berhasil menaiki helikopter. Saat baru lepas landas, helikopter tersebut langsung meledak. Trombul dan yang lainnya pun sangat terkejut melihatnya dan menganggap presiden telah tewas. Mike lalu menghubungi Pentagon dan mengatakan bahwa semuanya tidak masuk akal. Mike tidak percaya kalau Yunsak bunuh diri di dalam helikopter tersebut. Mike masih percaya bahwa Yunsak masih berada di dalam bunker menyandera presiden dan Mike pun kembali ke dalam. Ternyata benar, Yunsak dan anak buahnya yang tersisa masih berada di dalam bunker bersama presiden. Kini kode Cerberus ketiga telah berhasil dimasukkan dan sudah aktif. Puluhan juta orang Amerika akan musnah dan Amerika akan menjadi negara yang tandus dan dingin akibat ledakan nuklir tersebut. Di situ terlihat waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi. Yunsak lalu membawa presiden keluar dari dalam bunker dengan meledakkan dinding yang sudah dipasangi bom. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba Mike datang. Tetapi sangat disayangkan presiden harus tertembak oleh Yunsak di perutnya. Mike yang melihatnya kemudian langsung menghajar Yunsak. Mike lalu menghampiri presiden dan mengobati luka tembaknya agar pendarahan di perutnya bisa terhenti. Setelah itu, presiden menyuruh Mike untuk menonaktifkan Cerberus. Pentagon juga membimbingnya untuk menghentikan Cerberus tersebut. Dan setelah ketegangan terlewati, akhirnya Cerberus pun berhasil dinonaktifkan. Kemudian Mike membawa presiden keluar gedung dengan kekuatan yang tersisa. Dan terlihat semua pejabat tinggi yang berada di Pentagon sangat bangga kepada Mike. Presiden pun bertemu dengan anaknya dan memeluknya dengan erat. Sedangkan Mike ditemui oleh istrinya. Di akhir film, presiden melakukan pidato yang intinya Amerika akan kembali bangkit dengan wajah baru, lebih kuat dan bersatu. Setelah selesai berpidato, Presiden Asher pun berjabat tangan dengan Mike dengan tatapan bangga terhadap Mike. Dan kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film Olympus Has Fallen. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. When I'm walking with a house in my head, screen doors are rusty and the roof is sagging. The voices in my head, they say you gotta jump to two before you go to one.